Hai guys, kembali lagi di channel Harley. Woi. Ya, jadi kali ini kita akan memainkan game kembali dan akan melanjutkan game yang mana kita kemarin memainkan game Resident Evil 2 Capcom pada tahun 1998, bro. Jadi di video sebelumnya kita sudah pindah tempat ya. Jadi kita udah nggak akan ke police station kembali mungkin. Dan di video sebelumnya juga kita sudah melawan raja, bukan raja sih, jadi bisa dibilang mini raja, raja kecil, udah dua kali ya. Dan kita sudah mendapatkan shotgunnya yang upgrade shotgun. Jadi dan kita juga mendapatkan juga banyak peluru shotgun. Jadi di sini mungkin kita memakai shotgun. Jadi penasaran kan gimana kelanjutannya? Sil ada kemarin kena virus dan kena cakaran gitu, kena monster. Langsung aja kita melanjutkan game yang kemarin. 3, 2, 1, mulai. Oke, di sini mouse-nya mana ya? Oke, mouse-nya hilang. Kita rekam. Shot. Oke. Jadi di sini si Ada Wong-nya sedang kesakitan. Kok ke sini? Jadi lihat tuh, Ada Wong-nya sedang kesakitan tangannya. Pokoknya kita disuruh mencari antivirus pokoknya. Jadi di sini sudah kita telusurin, nggak ada apa-apa kan? Mungkin ini gue taruh dulu kali deh, yang koinnya gue taruh dulu. Oke, kita taruh dulu. Mungkin kita membutuhkan pistol dan first aid. Ini valve handle gue butuhin nggak ya? Kayaknya sih nggak ya. Terus ini ada pisau, ada herbal. Kita gabung aja. Oke, berarti di sini ada herbal. Jadi first aid-nya gue taruh aja dulu, dan mungkin gue mau pakai pistol kali ya, udah begini kali ya. Nah, ini gue taruh dulu kali deh. Kali aja dapet yang item-item yang banyak, bro. Jadi kita ke map dulu, dan kita di sini ada dua jalur tuh, ada ke kiri dan ke bawah. Kita coba-coba dulu jalurnya. Benar nggak sih lewat sini? Iya benar lewat sini. Oke, jadi darahnya si Leon ini warna kuning, danger. Oke, jadi kita ke sini dulu kali ya. Oke, di sini ada apa? Safety PL. Jadi di sini ada apa ini? Ada apa ini? Ini apa? Breaker system that regulation are the power in the lab. When fuse has been removed and the power is. Berarti kita membutuhkan main fuse. Berarti kita belum bisa ke sini. Kita lihat map, berarti kita belum bisa ke sini. Belum mendapatkan fuse, berarti kita ke sini dulu kali. Oke, di sini berarti kita suruh mencari fuse. Di sini ada apa? Oke, ada apa ini? Aduh, nggak ada map lagi ya. Ada jalan ke kanan, ke kiri. Wow, sepertinya banyak sekali ini. Kesini dulu kali ya. The shooter is secret from in place. Berarti nggak bisa. Ini the power is not supplied. Berarti kita disuruh nyari power. Oke, kesini dulu. Ada apa? Oke, nggak ada apa-apa, coy. Oke, kita kesini dulu kali. Oke. Tipe M. Oke, jadi di sini ada apa aja?
Aduh, aduh, apaan itu? Itu apa itu? Itu apa itu? Ini ada semacam surat. Surat apa ini? User registration. Username Gues. Passwordnya none. Gues none. Valid untuk 24 jam. Oke. Di sini ada apa? Oke, lab security manual. Oke, di sini ada apa lagi? Nggak ada apa-apa. Sesuatu gitu atau obat? Obat. Aduh, aduh, aduh. Jadi kita ke sini udah. Berarti ke sana. Ke pintu sana. Nah. Pintu mana sih? Bukan, bukan, bukan. Pintu yang sebelah sana. Nah, ini ada pintu kayaknya deh. Bener gak sih ke sini? Oke, jadi di kiri ada pintu dan pintunya itu nggak bisa kayaknya. Coba gue bakar kali ya. Bisa dibakar coy. Oke, jadi kita bisa lewat. Oke, jadi turun ke bawah. Oke, kemana ini? Aduh, aduh, aduh. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Nah, ada shotgun. Ada shotgun lagi. Oh. Oh. Mati saudara-saudara. Kita ke, aduh. Kita cek map. Berarti cuman ngambil peluru shotgun di sini. Oke. Udah mati. Apakah ada lagi? Nggak ada apa-apa lagi. Oke. Jadi mapnya di sini kita balik lagi, nggak ada apa-apa di sini. Berarti kita mengambil peluru shotgun aja. Kesini udah, berarti kita lurus. Lurus terus. Oke, kesini. Kesini nggak bisa, di sini apa sih? No respon. Berarti kita disuruh mencari supply. Kesini, oke. Lanjut. Tadi kita udah ke kiri, berarti kita ke kanan. Oke, ke sini. Nah, safe tipe L. Jadi ada apa di sini? Oke. Kita sering-sering lihat map, coy, biar nggak bingung. Jadi di sini ada pintu kanan, ada pintu depan. Kita ke pintu kanan dulu. Oke, nggak bisa ke sini. The door is opened with a card key. Berarti kita suruh nyari card key. Nggak bisa, berarti ke sini. Ke sini ada apa? Pintunya sebelah kiri. Oke, jadi pintunya ini ada apa teman-teman? Oke, ini ruangan dingin. Untuk apa ini? Oke, ada ice spray. Oke, ada apa lagi? Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Ada fuse, fuse case. Oke, jadi ada, kita dapat fuse case.
kan kita ada fuse case. Nah, ini apa? Jadi ini apa? Ini apa? Gue nggak tahu. Ini apa dong? Ini apa? Gue nggak tahu ini. Main fuse. Udah gitu doang. Oke. Kita dapat main fuse. Coba sebentar. Di sini ada apa lagi ya? Peluru atau obat-obatan gitu nggak ada? Oke, berarti sudah nggak ada lagi di sini. Kita keluar. Keluar bro, keluar, keluar. Nah, keluar. Oke. Jadi kita mendapatkan fuse main key. Pokoknya yang fuse-fuse gitulah. Oke, di sini jadi kita nggak ada monster. Bukan nggak ada, belum ada monster. Oke, jadi di sini kita taruh main fuse-nya di sini. Nah, kan main fuse. Oke, taruh. Nah, apa yang terjadi? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Oh, berarti powernya udah hidup. Berarti powernya udah hidup, kita bisa ke kanan. Kita bisa ke tengah berarti. Powernya udah hidup soalnya. Oke. Nah, kan udah kebuka. Terus kita ngapain lagi nih? Ini apa? 2 more need to present to enter. Yes. Not on file. Lah. 2 or more stuff need to be present to enter commencing with fingerprint. Coba. Nggak bisa. Berarti bukan ke situ. Nggak bisa ke situ berarti coy. Coba yang sebelah sana ya, bisa nggak sebelah sana? Jadi kita di sini coba-coba aja coy. Kita ke sebelah sini bisa nggak ya? Jadi dia disuruh nyari fingerprint. Fingerprintnya harus bisa. Aduh, aduh, apaan tuh? Apaan itu? Itu apa itu? Itu apa? Ya. Mati dong, mati. Jadi ya begitulah. Oke, jadi di sini gua tadi matinya sama hewan ini dan dia masih hidup ternyata. Map. Oke, kita ke sini bisa. Oke. Tadi kita matinya di situ, coy. Karena takut baliknya lama. Nah, ini apa ini? Ya, ya, mati dong. Aduh. Ngeri juga, coy. Ngeri juga ya. Oke. Jadi di sini gua, nah tuh kemana tuh? No. Jadi di sini ada tuh, ada pohon-pohon berakar nggak jelas pokoknya. Ngeri coy, ngeri, ngeri. Nah di sini ada apa ini? Gua mencium bau-bau aneh. Nah kan, sini.
Lanjut lagi. Aduh tuh. Ada lagi. Oke, jadi dua kali tembak. Dua kali tembak die. Sini, sini. Sini dong, muncul, muncul, muncul. Ya, dia ke sana lagi. Oh, ada dua dong, ada dua. Udah? Oke, aman. Jadi di sini gua dapat banyak darah, banyak tanaman, banyak, pokoknya banyak. Jadi di sini gua akan kombin dua-dua biar nggak menunggu storage. Oke, di sini ada dua lagi kalau nggak salah. Oh nggak ada. Di sini ada, berarti ada dua ya? Ada lima. Oke, semakin banyak tanaman semakin bagus coy. Nggak ada lagi tanamannya. Oke, udah. Jadi di sini gua pakai satu kali ya. Gua pakai satu, dan di sini gua lihat map ke kanan atau lurus. Kita ke kanan aja. Di sini nggak bisa lurus aja dulu deh. Lurus. Oke, ini di lurus ini nggak tahu ada apaan. Nah, ini apa ini? Oh, kita disuruh muter. Ini bau-baunya mencurigakan, coy. Pelan-pelan. Ada apa? Oke, nggak ada apa-apa. Oke, ini apa ini? Oke, ada tempat safe ternyata. Jadi daripada gua ngulang lagi, mending gua save di sini kali ya. Gua save di sini biar kalau mati nanti nggak balik lagi ke tadi. Oke, kali ini adalah save an gua yang ke-15. Jadi di sini gua taro biar nggak kebanyakan. Oke, ini kita reload dulu. Nah, aman berarti. Kalau mati kita ada di situ berarti, di tipe L. Oke, ini kemana lagi? Kita lurus belok kanan bisa. Oke. Bau-baunya mencurigakan ya. Tuh kan apa tuh? Kesini dulu kali ya. Aduh apaan tuh? Aduh apaan tuh? Itu apa? Itu apa? Aduh banyak banget ya. Itu apa? Banyak banget dong. Red herbal. Kombin bisa? Gak bisa. Berarti kita harus ke sini dulu. Ada hewannya ngeselin juga ya. Nah, ini kemana gua ini? Aduh, ada pintu hijau, ada ke kanan. Pintu hijau. Oh, apaan tuh? Kaget gua, ini apa ini? I could open with the key. Coba ini bisa nggak? Nggak bisa. Open even the key kunci apa gua nggak tahu, dan gua nggak punya kunci. Di sini ada apa? Di sini gua lewatin aja daripada aduh banyak banget. Oke, jadi di sini ada apa di sini?
Mungkin ada sesuatu di sini. Kita lihat dulu ada apa. Oh, ada zombie. Oke, ini apa ini? Laptop key. Oke. Apakah ada sesuatu di sini? Ngeri dah. Aduh, kan gue udah kabur kayak ini game ini. Nggak ada lagi di sini, nggak ada apa-apa. Oke, di sini nggak ada apa-apa ternyata, coy. Oke. Gimana ya, kita kesini aja. Ada zombie. Nah, udah masuk. Berarti kita dapat lab kaki untuk dibutuhkan kemana, nggak tahu gua. Dapat lab kaki berarti kita balik lagi. Ini gua pakai kali ya. Gua pakai dah daripada mati. Kita dapat lab card key untuk digunakan di mana ya? Gue bingung dah. Duh, gamenya pusing sekali ini. Oke, nah kan, nah tuh. Ini gue bawa. Berarti nggak bisa di use, dia auto. Oke. Di sini ada apa? Oke, sepertinya tidak ada sesuatu di sini. Ya, mati dong. Ya, mati dong. Oke, di sini ada apa? Access. Namanya Guest. Oke. Let's wait. Oke, registrasi komplit. Terus apa lagi? Udah, itu doang. Ntar dulu deh. Kita cek file yang tadi. Mana sih yang file tadi? Bukan ini. Coba ini. Police memorandum. Mail to save self. Nah, ini kali. Mana ya? Bukan. Nah, ini dia. Username Guest. Passwordnya non. Bener kan? Terus apa lagi dong? Udah berarti ini gini doang. Gak ada apa-apa lagi gitu. Oke, kita keluar. Berarti registrasi udah, segala macam udah. Berarti kita ke berarti kita balik ke putaran, berarti balik ke putaran, balik. Sebentar, gua komedin dulu, coy. Takut ngagetin kan? Oke.
berarti di bagian sini udah selesai semua. Jaga-jaga gua bawa darah satu. Mana darahnya? Oke. Berarti ini gua taruh dulu. Oke, lanjut. Berarti kita harus ke bawah tuh, ke bawah, oke, ke bawah. Terus ke mana? Oh, apa itu? Itu apa itu? Itu apa itu? Itu apa itu? Apa itu? Bangun. Ini apa? There are this lock the monitor size insert modis modis ini bisa nggak? Oh nggak bisa. Yang dia butuhkan modis, berarti kita nggak bisa ke situ. Berarti kita harus ke keluar dulu berarti. Keluar dulu berarti coy, nggak bisa. Kita mencari modis sama registrasi password tadi. Naik lagi kita. Oke, jadi mapnya sama ya, hampir di kayak di police station, mondar mandir doang. Oke. Di bawah mungkin kita udah selesai, kita tinggal ke kanan sana berarti. Oke. Aduh, ini apa ini? Aduh, mati dong. Ya, mati dong. Gua nggak tahu kan. Oke, jadi gua di sini udah dead 2 kali. Susah. Kepeluk sama tanaman. Oke, karena di sini sudah bisa. Oke. No. Kesini dulu, kesini bisa nggak? Oke, bisa. Ada apa di sini? Oke. Ini kombin dulu. Oke, ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Spray. Ada lagi. Oke. Mungkin di sini yang ini gua akan pakai. Oke, aman. Ada lagi di sini. Miss. Oke, ada 2 di sini lagi. Oke, headshot, bro, headshot. Apakah? Aduh, kok gelap banget. Kok gelap banget? Kok gelap banget bro di sini bro? Kenapa gelap? Kok gelap banget ini apa? Push it. Oke, berarti dinyalain dulu. Gua nggak tahu. Makanya kok gelap banget. Ada lagi monster. Oke, dapet modis. Ini apa? Apakah ada sesuatu?
Oke, sepertinya tidak ada. Oke, nggak ada sesuatu lagi. Berarti kita dapat mod disk. Ketemu profesor. I know what you're looking for. You came for the key virus. Jadi kita udah keliling-keliling laboratorium, kita ketemu lagi sama dia. Okay. Mungkin kita akhiri dulu videonya sampai di sini mungkin. You know who I'm talking about. Sebelum itu kita ngobrol sama profesornya dulu. You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. Tungguin aja, that can't be. I know her. Ada kita kemana? Ayo buruan. If you don't want to believe it, waktu, I don't waktu, really care. Waktu. You're about to die anyway. Oh, saya ditodong pistol dan gambarnya kelap kelip. Nah kan, dia ketiban. Gua nggak tahu kenapa itu. Terus apa yang harus gue lakukan? G-virus, you've taken the G-virus. Berarti gue dapat G-virus. The self-destruct sequence has been activated. Repeat. The self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Udah? Oke. Terus kita dapat G-virus. Kita dapat G-virus. Oke, berarti kita akhiri dulu episode-nya sampai di sini. Saya bingung. Kita kembali ke Ada Wall. Kita balik ke Ada Wong, berarti lurus belok kanan. Sini. Kita save-nya tempat terdekat aja. Ada titan bro. Oke, udah ada titan di sini. Banyak banget loh. Ada Wong, apakah kau baik-baik saja di dalam? Udah banyak titan berarti, oke. Dan mereka dan ajaib Ada Wong hilang. Oke, gua bingung alurnya kenapa Ada Wong hilang. Kita save dulu. Oke, jadi ini adalah save an gua yang ke 16 bro. Balik lagi ke security room. Oke, kita stop. Oke. Ya teman-teman, jadi untuk video kali ini seperti itu, dan kita tadi sudah mati 2 kali kan, dan yang mana kita sudah mendapatkan G-virus dan kita sudah muter-muter ke laboratorium ke kanan dan ke kiri, dan kita balik lagi ke tempat asal, yaitu ke tempat Ada Wong. Tetapi pas kita sudah sampai di tempat Ada Wong, ternyata Ada Wongnya hilang, gua nggak tahu kemana. Jadi mungkin dia udah sembuh dan muter-muter ke laboratorium mungkin ya. Dan tadi makhluk-makhluknya juga hijau semua. Terus ada titan bro, gue bingung ada titan. Titannya ada di depan pintu lab yang ini nih. Pokoknya gue gak tahu jalan ceritanya. Dan mungkin kita next video kita cari kulik
lebih dalam cerita Resident Evil 2 Capcom ini. Jadi untuk video kali ini segitu aja. Jadi jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan share, bagikan ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe terus untuk dukung channel ini, upload video-video menarik lainnya. Dadah, sampai jumpa di next video. Nah, semblep coy, semblep.